لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Alim, Maha mengetahui segala ilmu. Allah Tuhan yang Maha Hakim, Maha bijaksana menentukan kepada siapa ilmu itu sampai dan bagaimana caranya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Pengerusi, saya muliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, AJK-AJK Pengurusan Masjid, dan yang saya kasihi ibu-ibu, ayah-ayah saya serta adik-adik yang sempat bersama Maghrib dan Isyak hari ini. Apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik untuk ahli qaryah kita insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul lagi sekali untuk kita menyambung perkongsian kita. Sepatutnya saya tak ingat minggu lepas ke dua minggu lepas, tetapi ada urusan yang saya tak dapat elakkan, saya minta maaf. So hari ini insya-Allah kita sambung cerita kita dalam surah Al-Kahfi. Kita bukanlah mentadabbur seluruh surah Al-Kahfi. Seluruh surah Al-Kahfi, kalau ibu ayah perasan, ada 110 ayat. Tetapi kita memilih kisah-kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Secara asasnya ada 4 kisah dalam surah Al-Kahfi yang kita boleh tengok. So kalaulah kita faham 4 kisah ini, adakah kita memahami surah Al-Kahfi? Belum. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak sangat pengajaran. 4 ini sebahagian daripada pengajaran itu. Jadi kalau ada kesempatan ibu ayah belajar dengan ustaz-ustaz dan asatizah yang lain, tadabbur ataupun tafsir surah Al-Kahfi ini, habiskan seluruh surah ini, dapat kita satu-satu cerita dia, lebih menarik. So hari itu kita dah habis satu cerita daripada 4. We rule out one of 4 lah. Kita ada 3 leh cerita. The problem is satu cerita tak boleh habis, kadang-kadang tu satu kali. Ha, itu problemnya. So kita cubalah insya-Allah. Hari itu kita sudah terangkan surah Al-Kahfi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat galakkan kita baca. Sehingga kan hadis sebut, siapa dia baca surah Al-Kahfi ataupun menghafal surah Al-Kahfi ataupun menghafal 10 awal ataupun menghafal 10 akhir, maka dia ini akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Apa hebatnya surah ini sehingga dia dipilih untuk surah mengelakkan kita daripada fitnah Dajjal. Sedangkan kita ada 113 surah lagi. Sedangkan dalam Al-Quran ada 6,236 ayat. Apa pasal 110 ayat ini yang dipilih? Dan kita sudah pun mengetahui, ulama' mengatakan kerana dalam surah Al-Kahfi, Allah meletakkan 4 ujian dan fitnah yang bakal kita hidapi, kita bakal kena sebelum sampainya fitnah Dajjal. Seakan-akan kalau kita buat checklist terakhir itu Dajjal. Ada 4 yang akan sampai dulu sebelum Dajjal sampai. Ujian ataupun fitnah pertama sudah pun kita cerita berdasarkan kisah yang Allah letakkan. Dan hebatnya Allah ini, bila Allah nak cerita fitnah itu, Allah tak bagi ayat, Allah bagi cerita supaya kita senang faham. Maka kisah yang pertama kita sudah tengok, kisah Ashabul Kahfi. Beberapa orang budak-budak remaja yang sanggup memperjuangkan imannya melebihi harta dan pangkatnya. Padahal dia anak raja. Padahal dia boleh mewarisi kerajaan yang besar. Tetapi kerajaan itu diwarisi dengan kekufuran kepada Allah. Sanggup dia pilih untuk tidak mengambil kerajaan itu. Bahkan dia memilih iman. Walaupun terpaksa larikan diri, akhirnya Allah selamatkan iman berbanding kerajaan. Kerajaan itu runtuh, iman orang-orang ini kekal. Maka Allah nak beritahu, iman itu ujian manusia. Sejauh mana kita boleh menyelamatkan iman kita, maka itulah ujian yang pertama akan menghidapi kita ini sebelum sampainya fitnah Dajjal. Fitnah iman. Sejauh mana kekuatan kita menyelamatkan diri kita daripada fitnah iman. Settle masalah iman, maka Allah ceritakan kita kisah yang kedua ataupun fitnah yang kedua yang bakal kita hidapi dan mungkin sedang kita hidapi, iaitu fitnah harta benda. Ini juga fitnah yang bakal hadir kepada kita sebelum hadirnya fitnah Dajjal. Untuk memahami kisah ini, kita akan melihat dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 32 sehingga ayat 44. Kisah ini diberi nama kisah pemilik dua kebun.
So untuk kita cerita cerita ini, mari kita sama-sama baca dulu ayat Al-Quran dia. At least kita tak habis tafsir cerita dia, kita habis baca dapat pahala baca dulu. At least dapat pahala baca dulu. So kita baca sama-sama. Kita punya ayat 32 sehingga ayat 44. Kalau ibu ayah ada mushaf boleh tengok. Kalau ada yang dah hafal, ayat dia bermula dengan perkataan wadrib lahum masalar rajulaini. Ha, ayat yang itu. Dan kita akan baca sehingga ayat 44. Ha, so kita baca muka surat dia adalah 297. Ha, muka surat 297. Kalau ibu ayah semua biasa masuk saya punya kuliah yang saya mengajar selalunya tafsir saja. Saya tak mengajar yang lain. Saya tak pandai yang lain. Yang ini je yang saya belajar. Jadi selalunya kuliah saya confirm Quran mesti ada dekat tangan. Sebab saya akan suruh kita baca sesama juga. At least kita dapat pahala baca. So kalau yang dah hafal, settlelah, itu cerita lainlah. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah muka surat 297. Kita mula daripada ayat 32. Kalau siapa yang baca ikut juzuk, juzuknya 15. Siapa baca ikut hizib, hizibnya 30. So kita baca daripada ayat 32, kita akan berhenti ayat 44. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق
huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. So kita tengok tadi daripada ayat 32 sehingga ayat 44. 32 sampai 44 ni buaya adalah cerita tentang pemilik dua kebun. So ini cerita yang kedua yang kita nak tengok hari ni. So Allah Subhanahu Wa Taala hebatnya dalam surah Al-Kahfi ni buaya semua, cerita yang ada ni empat-empat ini tidak ada di tempat lain, hanya di sini. Kisah Ashabul Kahfi tak disebut dalam tempat lain dalam Al-Quran melainkan dalam surah Al-Kahfi. Kisah pemilik dua kebun tidak disebut dalam Al-Quran melainkan dalam surah Al-Kahfi. Cerita ketiga nanti pun dalam surah Al-Kahfi, cerita keempat pun dalam surah Al-Kahfi. Tak ada tempat lain melainkan dalam surah Al-Kahfi sahaja. Ni hebat, orang kata apa, ajaib Allah letakkan. Apakah cerita pemilik dua kebun ini? Mari kita tengok sama-sama. Sebelum kita memahami perkataan wadrib lahum masalan itu, kita kena bagi dia satu background dulu. Apakah ceritanya? Allah sebut berikan kepada mereka ini satu contoh lelaki yang mempunyai dua kebun. Ceritanya adalah ada dua orang adik-beradik. Seorang abang dan seorang adik. Dia mewarisi harta ayahnya. Ayahnya membagi harta, ada yang mengatakan 3,000 dirham, ada yang mengatakan 4,000 dirham setiap seorang dapat. Abang dapat 3,000, adik dapat 3,000. Abangnya ini menggunakan 3,000 dirham ini untuk akhirat. Apa abang dia ni buat? Abang dia ni sedekahkan 1,000 kepada orang miskin, letakkan 1,000 untuk pembinaan masjid, letakkan 1,000 lagi dia bagi makan orang-orang susah. 3,000, settle, clean. Abang ini masih bekerja, macam biasalah, kerja macam biasa. Adiknya ini mengambil harta 3,000 yang ayah dia bagi ini, berniaga. Adakah ada masalah pada kedua-dua ni? Tak ada masalah. Abang dia ni ambil duit invest untuk akhirat pun ada kelebihan. Adik dia ni ambil duit untuk bekerja untuk dia punya hidup pun tak ada masalah. Dua-dua okey. Tetapi apa problemnya? Abangnya ini hidup seperti biasa, adiknya ni hidup seperti biasa. Adiknya ni bila dia invest duit dia ni untuk bisnes dia, kaya raya lah dia. Sangat kaya raya. Kekayaan dia ini luar biasa. Maka Allah sebutkan kehebatan kekayaan dia ini bagaimana? Allah sebut wadrib lahum masalan. Berikan mereka contoh rajulaini, dua orang lelaki. Salah seorang daripadanya ja'alna li ahadihima jannataini. Satu orang daripada dua ini, adiknya ini dapat dua kebun. Dia punya bisnes dia adalah bisnes tentang penanaman. Dia punya bisnes dia ada dua kebun. Dia ada dua ladang lah. Ladang ni ada dua. Dua ini min a'na. Dia punya kebun ini adalah kebun anggur. Dalam budaya orang-orang Arab, kebun anggur ni adalah high punya purchase. Dia punya harga dia mahal. Dia punya bisnes dia bisnes orang-orang kaya. Sebab itu orang yang makan buah anggur ni dia orang kaya waktu itu. Raja-raja dia makan buah anggur. Dia ni makanan yang high level punya. Dan dia punya harvest dia pun jauh. Harvest dia setengah tahun sekali. Ataupun 4 bulan sekali. Jauh. Maksudnya kita tanam, kita kena tunggu. Months baru kita dapat hasil dia. So, lamalah. Dan orang yang meniaga ataupun ada kebun ini, dia punya buah dia ini very, very valuable. Yang makan pun orang kaya. Dan orang kaya kalau ambil pun macam-macam benda dia boleh buat. Satu, kalau orang kaya itu dia nak ambil untuk makan, dia beli fresh. Kalau orang kaya tu kata, oh saya tak nak beli fresh, saya nak air dia ini jadi air arak. Maka dia peram pula jadi arak. Yang dia peram itu valuable lagi, mahal lagi. Ini hebatnya orang meniaga ataupun orang yang ada kebun anggur ini. Ini kekayaan dia yang pertama. Dia ada dua kebun, dua-dua kebun menghasilkan buah anggur. Ini dah kaya dah. Belum cukup lagi. Allah sebut jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Dan dipagari pula kebun ini dengan pokok-pokok kurma. So, dia punya kehidupan ladang dia ni very special. Anggur memerlukan air yang banyak. Kurma tak payah air banyak. Tetapi kebun dia, anggur ada, kurma pun ada. Kurma itu jadi pagar pokok dia punya tanaman ini.
Means sekarang ni dia ada dua source of income. Anggur punya sale pun ada, kurma punya sale pun ada. Anggur dimakan untuk high punya customer, kurma rakyat marhain pun makan. Dua untung sudah. Allah sebut lagi, tak cukup lagi. Allah sebut, وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan di antara kurma dan anggur itu, dia tanam pula sayur. Complete set dia punya kebun. Dia ada income mingguan daripada sayur, dia ada income bulanan daripada dia punya kurma, dia ada income tahunan daripada dia punya anggur. Tak putus rezeki dia. Berapa kebun? Dua kebun. Allah sebut, kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua-dua kebunnya mendatangkan hasil. Hebat lagi. Bukan satu, dua-dua produktif. Sangat hebat. Walam tazlim minhu syai'a. Kebun ini tak pernah sekali pun mandul. Elok kebun dia. Sentiasa produktif. Dan yang lebih hebat, kebun dia ini Allah letakkan yang terakhir ini, wa fajjarna khilalahuma nahara. Dan kebun dia ini tak ada masalah pasal irrigation system. Tak ada masalah nak mencari air. Kerana Allah letakkan di tengah-tengah dua kebun ini sungai. Senang kojo. Very very convenient punya kebun. Kebun dia ada anggur, kebun dia ada kurma, kebun dia ada sayur. Setiap buah ini menghasilkan buah dan di tengah-tengah ini ada sungai. Tak payah bayar sain, tak payah bayar pasang meter kat rumah, air boleh dapat daripada sungai direct. Mudah saja kerja dia. Sehingga kan Allah sebut, wa kana lahu thamar. Dan setiap buah itu ada berbuah. Ha, ini hebat. Kekayaan ini sangat-sangat hebat. Dia punya business very very good. Sangat bagus. Bayangkanlah kalau dia ada sale tahunan, bulanan, mingguan. Maksudnya rezeki dia tak putus-putus. Maksudnya semuanya dalam keadaan baik. Tadi Allah sebut setiap tanaman dia ini tidak pernah gagal mengeluarkan hasil. Ha, bayangkanlah betapa kayanya dia. Ini sangat hebat. Adakah ini ada masalah? Dia ada anggur ada jadi masalah ke? Tak ada. Dia ada tanam kurma ada masalah ke? Tak ada. Dia tanam sayur ada masalah ke? Tak ada. Dia punya kebun dia ada sungai lalu kat tengah-tengah ada masalah? Tak ada. Semua okey. Maka datanglah cerita yang Allah nak sebutkan ini. Apa problem yang datang? Wa kana lahu samar. Dan kebun dia ini ada pokok-pokok. Ingat tadi abang dia bekerja seperti biasa. Abang dia ni tak berbisnes. Abang dia ni hidup kerja makan gaji lah. Ambil upah sana, ambil upah sini. Jadi abang dia memikirkan adik dia sudah kaya. Adik dia ni sudah hebat. Adik dia ni sudah banyak harta. Why not abang dia ni gajikan diri dengan adik dia? Dia kata dengan cara itu aku boleh tolong adik aku jaga kebun dia. Rezeki pun aku dapat, gaji dia mesti bayar. Jadi mestilah elok keadaannya dan aku menolong mengayakan adik aku sendiri. Mestilah lagi bagus, lagi berkat. Abang ini orang yang sangat fikir keluarga, fikir lebih baik, baik macam tu, senang sikit. Maka pergilah jumpa adik dia, tanya boleh tak hantar application for job untuk adik dia. Adik dia ini bawa abang dia ni pergi ke kebun untuk tengok kebun dia. Ketika inilah adik dia ni kata, faqala li sahibi. Dia berkata kepada abangnya ini, kepada saudaranya ini, dia kata apa dia? Wa huwa yuhawiru, dalam keadaan berbual seperti biasa. Dia tak marah, dia tak gaduh, dia kata ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Eh abang, tengok sikit, saya ni reta banyak pada abang tau. Wa a'azzu nafara. Orang kojo saya pun ramai. Orang yang ikut saya pun hebat tau, jangan main-main. Saya ni lebih hebat daripada abang. Ha, dia membongkakkan diri dia depan abang dia. Ha, so abang dia datang minta kerja, dia rasa macam abang dia datang menyembah diri pada dia. Maka dia tunjukkan kebun, tengok kebun saya. Saya ni kaya oleh daripada abang. Jangan main-main. Ha, hebat saya ni. Dan orang saya pun lagi ramai daripada abang. Abang ni apa aduh, sikit pun tak ada apa. Ha, dihina-hinanya abangnya. Kemudian apa yang dia sambung? Dia tahu abang dia ni beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bila dia ini jadi kaya,
maka Allah sebut wadakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsi, maka dia masuklah kebunnya ini dengan abangnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Dalam buku ataupun dalam, kalau ibu ayah buka terjemahan-terjemahan kitab kita, tafsir kita ini, dia sebut itu adalah rakannya. Tetapi ada banyak version, ada yang kata rakan, ada yang kata abang. Antara tafsiran yang dekat adalah abangnya, saudaranya sendiri. Sebab sahibuh itu adalah saudaranya. Ada yang mengatakan saudaranya. So, dikatalah di situ kepada abangnya, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Dia sambung lagi, قَالَ مَا أَزُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Saya rasa kebun saya ini tidak akan binasa sampai bila-bila tau. Di sini mulanya kekufuran itu berlaku. Masa dia kaya tadi ada masalah? Tak ada. Masa dia banyak rata tadi ada masalah? Tak ada. Masa dia mengutuk abang dia tadi itu, dia kata saya ni lebih hebat daripada abang, saya ni lebih kaya daripada abang. Ada masalah kat situ? Tak ada. Sebab memang dia kaya. Memang dia banyak pengikut. Tak ada masalah lagi. Tetapi di sini mula masalahnya. Dia mula kata kepada abangnya, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Saya sangka kebun saya ini tidak akan lenyap sampai bila-bila. Kerana abang dia ini sibuk memberikan harta untuk akhirat, maka dia tolong bagi satu pengajaran kepada abang dia. Bang, abang cuba tengok harta saya ini, saya rasa takkan habis sampai bila-bila. Abang duk bagi rata bangkit akhirat, sedekah ke masjid, bagi tolong orang, apa abang dapat? Sikit pun tak ada. Saya punya ni every year is producing nice. Tak ada problem pun. Dia tak terlalu cakap putih saya yang cakap tu. Tapi poinnya adalah begitulah. Jangan ingatkan orang ke orang mana putih pula ni cerita ni. Bukan. Saya yang menceritakan tu. Tapi poin dia adalah dia nak sebut, dia ni sangat hebat. Dia punya kekayaan itu. Tapi dia kata, bila dia tengok abang dia ni duk bagi duit, abang dapat harta sama dengan saya. Abang dapat 3,000, saya dapat 3,000. See what you have done to your 3,000. Bagi kepada masjid, bagi tolong orang, bagi orang makan. Nothing. Abang datang kau jangan saya. Tengok apa saya buat dengan 3,000. Kebun saya besar. Harta saya banyak. Maka saya rasa kebun saya ni takkan hancur sampai bila-bila. Buat apa saya nak risau hari akhirat? Itu poin dia. Dia nak sebut, harta saya ni banyak, kebun saya ini hebat, very complete. Tidak ada masalah, perfect punya kebun. Kebun idaman orang. Kalaulah tanya kepada ibu ayah semua yang ada kebun-kebun, kebun idaman itu bila setiap buah kita itu produce dengan baik dan kita tak payah risau pasal pengairan, irrigation tak payah risau. Dan irrigation itu free, daya tang daripada sungai. Lagi tak payah risau. Dia punya relaxnya itu. Maka dia kata, kalau begini punya keadaan, sungai ini ada tengah-tengah, kebun saya semua elok, confirm kebun ini takkan mati sampai bila-bila. Logik manusia fikir begitu. Sebab logiknya betul lah tu. Sungai kat tengah-tengah, kebun takkan mati, elok pokok saya. Semua okey. Tak ada masalah ini. Qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Kat sini mulanya. Dan dia sebut kepada abangnya, wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Dan saya sangka hari akhirat itu juga tidak akan muncul. Ini masalah keduanya. Mula dia kufur pada hartanya. Mula dia rasa hartanya banyak betul. Mula dia sangka hartanya ini hidup dia. Dia dah mula berfikir dunia ini dia punya. Maka dia mula hilang. Sebab dia duk fikir abang dia sedekah semua ini, bagi semua kepada akhirat ni. Abang dia datang sujud kat dia juga, dia kata. Minta tolong dia juga. Tak ada apa. Sedangkan apa niat abang dia tadi? Nolong adik dia. Sama-sama dapat rezeki. Adik dia jadi makin hebat. Bagus. Dia dapat gaji. Makan daripada rezeki yang halal. Maka ini matlamat abang dia. Tapi adik dia duduk fikir, tengoklah abang dan bagi apa untuk dunia, untuk akhirat dia. Sikit pun tak ada. Maka dia sebut, وَمَا أَزُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. Saya rasa tidak mungkin akhirat itu wujud. Tidak mungkin adanya hari akhirat. وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي. Kalaulah saya dipulangkan semula kepada Tuhan sekalipun. Dia guna perkataan wala'in, sekiranya saya ini dipulangkan. Bermaksud di situ dia sudah kufur pada Tuhan. Sebab dia tidak menyangka dia akan pulang. Dia menggunakan perkataan sekalipun saya balik nanti pun, la'ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan dapat
yang lebih baik daripada apa yang saya dapat dekat dunia ini. Why? Sebab dia duk fikir apa yang dapat di dunia ini reflect apa yang dia dapat dekat akhirat. Apa yang dia dapat di dunia ini, harta benda yang banyak ini, di akhirat pun dia akan dapat double, triple. Dia bukan fikir pasal amal, dia fikir pasal harta dunia. Ini konsep yang ada pada orang yang sukakan kebendaan. Kalau ibu ayah ni suka tengok cerita-cerita orang putih, saya ni suka tengok cerita orang putih. Ibu ayah semua tengok ada satu cerita, tapi dah lama dah cerita ni, The Gods of Egypt. Ada cerita dia ni, tak adalah lama warna. Dia ni cerita pasal bagaimana tuhan-tuhan Egypt itu, dia ada Iris, Osiris, adanya macam-macam tuhan ini. Bagaimana dia ni nak melepaskan orang daripada alam dunia ke alam akhirat dia ni, nak masuk syurga ke neraka. Tuhan sebelum itu, dia ni cerita-cerita merepek lah ni. Nak ceritakan poin yang saya nak sebut ini, Tuhan sebelum tu kata hanya amalan baik yang boleh menyebabkan orang ni masuk syurga ke neraka. Dia duduk depan timbangan dia tu, dia pun ada juga timbangan dia. Dia katakan, what do you have to offer? Maka dia tunjukkanlah dia punya amalan baik. Maka Tuhan bagi dia masuk. Tetapi lepas ada satu Tuhan ni, dia jahat sikit. Dia suka duit. Maka dia tukar dia punya perlembagaan. Dia kata kalau nak masuk syurga, mesti duit mesti banyak. So masa dunia, mesti kumpul duit banyak-banyak. That's why Fir'aun-Fir'aun dan orang-orang keturunan-keturunan Fir'aun dikebumikan di dalam piramid. Dan dia bawa sekali harta-hartanya, ditanam sekali. Pada pandangan mereka, harta itu akan ditransfer untuk bawa balik, untuk masuk syurga. Beginilah perkataan abang ini. Kalaulah aku mati pun jumpa Tuhan, Tuhan mesti bagi aku yang lebih baik. Sebab dunia aku dapat macam ini. Harta aku banyak ni, aku bawa balik, mesti dapat more better than aku dapat di dunia ini. Sepatutnya begitu, dia fikir. So kalau Tuhan-Tuhan yang Egypt ini, dia akan kata, what do you have to offer? Kalau kita ada harta yang banyak, Tuhan pun makan rasuah, kasih masuk syurga lah. Ini cara dia fikir. Benda ini ada juga kepada agama-agama yang lain, yang sehingga hari ini masih ada. Saya ingat di rumah mak saya, di Taman Marida ni, kita satu Malaysia, duduk Cina, Melayu, India semua. Jiran depan saya ini, Chinese, meninggal. Maka dia adalah perik. Masa perik tu macam-macam dia siapkan replika kasut, dia ada motor Harley, dia buat replika Harley, dia buat kereta yang saya rasa Cadillac kot yang lama tu. Dia buat replika, semua replika lah. Tapi dia bijak sikit, dia tak pakai kereta tu. Sampai saja di kubur tu dia buat apa? Dia bakar. Transfer to hereafter dia kata. Kalau botol, transfer yang botol tu kan. Tapi mahal tu yang tak jual tu. Sebab itu dia nak buat benda lain. Tapi itu cara fikir. Beginilah cara fikir abang dia ni. Kalau di dunia saya sudah dapat banyak begini, akhirat mesti saya dapat lagi banyak. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Saya tak percaya adanya akhirat, dan kalau ada pun, la wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan dapat lebih baik daripada sekarang ini. Kerana yang sekarang ini saya dapat dah baik. Abang tak tentu lagi, dia kata. Abang kat dunia pun kau jual dengan orang, mana boleh? Maka abang dia ni nasihat adik dia. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Abangnya ini dengar benda ini, masih lagi dalam keadaan yang baik. Begitu sekali adiknya ini cerita pasal kekufuran kepada Allah, Allah gunakan perkataan di sini, abang ini bercakap dengan adiknya, masih lagi perkataan yuhawiruh. Yuhawiruh bermaksud masih lagi in a good dialogue. Dia tak maki hamun, dia tak marah-marah, dia tak kata awak ni dah neraka bau-bau awak ni, tak ada. Dia masih lagi cakap elok. Dia masih lagi cakap awak ni memang dah tak ada. Elok dia kata. Apa abang dia kata? Akafarta billadhi khalaqak min turabin summa min nutfah summa sawwaka rajula. Adakah awak hendak kufur kepada Tuhan yang ciptakan awak itu? Ya betul, awak uruskan tanah awak, tanah awak hidup. Ya betul, awak uruskan hidup awak, hidup awak gembira. Ya betul, awak ada ramai orang pengikut awak. Ya betul, harta awak banyak. Tetapi logik ke awak mengufurkan diri awak sedangkan yang cipta awak tu Tuhan? Awak boleh beli semua, diri awak pun awak tak boleh beli lagi. Adakah logik awak ini kufur pada Tuhan? Akafarta billadhi khalaqaka min turab summa min nutfah
yang awak ni asalnya dulu tanah daripada Nabi Adam itu. Sehinggalah Nabi Adam itu beranak pinak, jadi kamu ini min nutfah. Nutfah ini adalah air mani sahaja. Air itu jatuh di lantai, mati, tak ada apa. Orang pijak seperti ludah saja. Tetapi jatuh di tempat yang betul, elok dia hidup. Summa sawwaka rajula. Bukan sahaja air itu yang awak kufur, Tuhan itu cipta awak daripada air yang hina itu. Sebab itulah dalam surah Al-Insan Allah ingatkan manusia, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah terlintas di dalam hati manusia yang dia ini dulu tidak pernah disebut namanya? Tak ada siapa pernah kena awak pun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kamilah yang menjadikan dia daripada air mani yang bercampur. Sebelum adanya kita ini, siapa sebut nama kita? Tak ada. Nothing. Tak ada siapa pun sebut. Sekiranya seorang suami dan isteri itu baru saja berkahwin, kita datang tahniah, anak lelaki nama apa nanti? Tak sampai kawan tu baru habis salam dengan Tok Kadi tu, anak lelaki nanti nama apa? Tak sampai kawan tu mikir tu. Tak terkeluar pun nama itu. Ini yang Allah sebut. Kamu tidak dikenali pun siapa pun. Kenapa begitu sekali? Ini yang abang dia sebut. Akafarta billadhi khalaqak? Adakah wajar kamu kufur dengan Tuhan? Sedangkan dia cipta kamu daripada tanah, kamu tidak ada apa-apa. Tuhan cipta dia menjadi Adam. Adam itu dihormati oleh malaikat. Duduk dia di bumi. Adanya air mani masuk ke rahim seorang perempuan. Hidup dia dalam rahim itu. Dan lebih hinanya manusia itu, Allah sambung dalam ayat ini, abang dia sebut, ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Kamu duduk dalam perut ibu kamu yang menciptakan, melengkapkan muka kamu, Tuhan. Tak ada siapa pun boleh demand. Lepih sahaja dia ni mengandung, check dekat doktor, okey alhamdulillah dah ada kantung, 2 minggu baby awak. Macam ni doktor, saya request nak hidung anak saya macam Brad Pitt. Mata dia macam mata-mata biru. Mulut dia saya nak kecil sikit. Boleh request? Tak boleh. Ni yang Allah sebut, sawwaka rajula. Allah yang siapkan muka tu. Lagi mau komplain ke? Itu yang abang dia tanya kepada dia. Awak nak kufur pada Tuhan, sedangkan Allah ciptakan air mani masuk dalam perut ibu kamu, rahim ibu kamu ini, dan duduk dalam perut itu pun Tuhan siapkan muka awak. Lagi awak kata awak tak percaya pada Tuhan. Macam mana cara fikir ini? Abang dia tanya pada dia. Dia duk sebut harta dunia. Abang dia ini lebih bijak daripada dia. Ini semua harta hilang. Yang awak ni balik dunia, balik akhirat, nanti jumpa Tuhan. Nak jawab apa nanti? Abang dia tanya. Awak kufur dengan Tuhan. Ini dunia Tuhan tak ada tanya. Ini muka, tangan, kaki ni semua Tuhan tanya. Awak nak jawab apa? Allah sebut banyak kali dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Kita baca surah Yasin, kita dengar juga perkataan ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami kunci rapat mulut orang ini. Kami bagi tangannya bercakap, kami suruh kakinya menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka dulu buat atas dunia. Ini abang dia sebut ni. Awak wajib, awak kufur dengan Tuhan, sedangkan muka awak pun Tuhan siapkan. Awak kufur dengan Tuhan. Logik ke begitu, abang dia tanya? Sedangkan awak punya muka pun Tuhan siapkan. Lagi macam mana? Kalaulah Tuhan itu siapkan, disebut Allah ini mencipta kita, fa'ahsana suwarakum. Allah bukan sekadar cipta, Allah mencantikkan ciptaan kita. Ini maha suci Allah ini. Dia bukan cipta sahaja, dia cantikkan ciptaan kita. Kita mungkin boleh cipta sesuatu. Saya bagi contoh, kita bagi anak kita main tanah liat. Ada anak dia ada kreativiti yang tinggi, cantik patung dia buat pakai tanah liat itu. Kita kata, uish, hebat anak kita ini. Kalau bagi ke anak saya yang 3 tahun, dia buat-buat ini, dia dah siap semua sekali. Dah siap, Baba. Ni siapa ni? Baba. Perut botol buncit, kepala kacik, tangan dia berkotol-kotol, kaki pendek.
Saya pun tak tahu ini orang ke apa sebenarnya awak nak tunjuk ni. Kita buat sentiasa tak sempurna. Manusia tak pernah sempurna ciptaannya. Tuhan buat cantik. Bayangkan cantiknya ciptaan Tuhan. Benda paling mudah sekali. Allah ciptakan untuk kita ini. Hidung ini Allah bagi. Lubangnya ke bawah. Siapa boleh challenge ciptaan ini? Tak ada siapa. Kalaulah Allah jadikan ini pusing atas. Kita keluar hari hujan, kojo press hidung ni. Kerana sentiasa berpayung. Sebab air sentiasa bertakung. Tuhan kata hidung mesti turun bawah. Apa bezanya hidung turun bawah dengan hidung ke atas? Dua-dua menyedut nafas. Maha sucinya Allah. Fa'ahsana suwarakum. Dia cantikkan ciptaan itu hidung mesti bawah. Air turun nanti tak kena. Muka itu mesti ada visor sini. Tak cukup visor, mesti ada bulu ini. Kalau mata masuk habuk, ini boleh tapis. Begitu sekali Tuhan ciptakan. Sebelum peluh itu nak sampai, lalu dia kening dulu. Kerana peluh itu bersifat alkali. Dia masuk di mata, pedih mata. Sebelum nak sampai itu, bagi dia tapis sikit dulu. Kita dapat dia kening dia cukup eh. Licin kening eh. Lepas itu lukih dia balik. La ilaha illallah. Bayangkanlah Tuhan ciptakan manusia itu sangat hebat. Abang dia ini tanya, summa sawwaka rajula. Tuhan itu cantikkan ciptaan kamu. Maka Allah, maka abang ini sebut, lakinna huwallahu rabbi. Tetapi bukan bagi saya. Tuhan itu Tuhan saya. Wala usyriku bi rabbi ahada. Saya tidak akan syirik pada Tuhan saya sekalipun. Kau sebutlah bagaimanapun harta awak banyak mana sekalipun, dek, abang tidak akan syirik pada Tuhan. Dan apa yang abang dia nasihat kepada adiknya, walaula idkhalta jannataka qulta ma syaa Allah la haula wala quwwata la quwwata illa billah. Kalaulah kau masuk ke dalam kebun-kebun engkau ini dengan perkataan kau mengatakan ma syaa Allah, semua ini dengan izin Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ini antara ayat ataupun antara bacaan yang kita boleh buat ketika kita melihat nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Selain daripada alhamdulillah, sebutlah masya-Allah, la quwwata illa billah. Kita dapat nikmat itu, kadang-kadang syaitan ini cucuk kat kita ni. Kata kaulah yang ponek berusaha ini. Maka kau layak dapatkannya. Maka banggalah sikit. Orang pun tanya kat kita, macam mana hebat Tuan Haji dapat kereta wasan ni. Alhamdulillah. First word betul. Ni berkat penat lelah saya kerja lah ni. 30 tahun kerja ni. Baru dapat macam gini. Kalau tak, tak dapat tu. Hilang alhamdulillah. Alhamdulillah sepatah. Semua pasal dia. Tapi kalau kita tambah, masya Allah, dengan izin Allah dapat saya. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan pun melainkan dengan Allah. Dapat saya ini. Bukan saya punya ni. Tuhan bagi kat saya ni. Saya kalau nak kira usaha tak banyak mana ni. Tuhan bagi kat saya ni. Sikit usaha saya ni. Dalam hati kita, kita sentiasa sebut, masya Allah, la quwata illa billah. Tengok rumah kita cantik. Orang tengok, oh cantiknya, pandainya buat rumah. Macam ni design, macam ni design. Terima kasih lah. Tiga malam saya melukis, tahu tak? Baik, macam mana design dia ni. Alhamdulillah dah betul belakang dia tu pula. Dia cerita pasal diri dia hebat. Maka kita kata, dengan izin Allah lah dapat saya lukis ni. Kalau tak, tak tahulah macam mana. Ha, kalau tak sempong-sempong rumah saya tak tahu. Maka Allah ajarkan melalui kata-kata abang dia ini, la quwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malan wa walad. Walaupun engkau melihat aku kecil daripada engkau, hartaku sedikit, anakku tak ramai. Walaupun begitu engkau tengok aku, tetapi engkau tengok harta ini, engkau tahu bahawa harta ini Tuhan bagi, bukan atas diri sendiri. Kerana pada zaman dahulu, ramai saja manusia yang tenggelam dengan harta ini. Maka Allah, maka abang dia ni sebut, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik. Kalau begitulah cara engkau melayan aku ini, tak apalah, tak kerja dengan kau pun tak apa. Tak kerja dengan awak pun tak apa. Semoga Allah memberikan lebih baik daripada negeri, daripada kebun-kebun kau ini. Wa yursila 'alayha husbanan minas sama'. Semoga Allah memberikan kepada negak, kepada kebun kau ini, husbanan minas sama, bala bencana daripada langit. Semoga engkau sedar, bagi Allah bagi settle saja kebun ini, baru kau ingat harta engkau ini bukan kau punya.
fatusbiha sa'idan zalaqa, sehinggalah menjadi kebunmu itu tanah licin yang tandus. Au yusbiha ma'uha ghauran, ataupun Allah jadikanlah kebun kau ini yang ada sungai di tengah-tengahnya itu kering bagi tak ada air dah. Falan tastati'a lahu talaba, sampai kau tak boleh cari dah mana air kau nak jumpa. Ini abang dia punya doa kepada adik dia ini supaya adik dia ini sedar. Maka apa yang disebut wa uhita bi samarih, maka apabila abang dia ini sebut begini, abang dia ini balik, maka akhirnya Allah mendatangkan ujian kepada dia, maka hancurlah segala tanamannya itu seperti mana yang Allah tunjukkan kepada, seperti mana yang abang dia ini doa. Fa asbaha yuqallibu kaffai, adik dia ini masuk ke kebunnya dan dia tengok semua sekali, yuqallibu kaffai, dia duk pusing tangan dia. Ini gaya orang Arab, kalau dia ni tak ada apa-apa dah, dia duk pusing tangan. Dia macam nothing. Ni dia duk tengok tangan dia yang duk buat semua-semua tu. Dia duk tengok, dia bolak-balikkan tangan ni menunjukkan tak ada dah. Kalau kita, kita kata tak ada, Abi. Ini ni kita orang Melayu. Kalau orang Arab dia duk tengok tangan ni maksudnya yuqallibu kaffai ala ma anfaqa fiha. Dia duk fikir apa banyak dia dah invest untuk kebun dia ini. Hancur semuanya, habis. Dan apa dia sebut? Wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, cilakanya lah aku kalaulah dulu aku tidak syirik pada Tuhan. Bila hilangnya rezeki itu, barulah dia sedar apa yang semua abang dia ni sebut semuanya benar berlaku. Maka Allah sebut walam takullahu fi'atu yansurunah, tidak ada lagi sesiapa yang boleh tolong dia min dunillah, selain daripada Allah. Sebab itulah kita baca dalam surah Yasin, dalam surah Al-Mulk, last kali ayat Quran kita baca dalam surah Al-Mulk itu, apa ayat dia? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa maksudnya? Qul, katakan kepada mereka, ara'aytum, apa pandangan kamu, in asbaha ma'ukum ghauran, kalau semua air di atas muka bumi ini kering, Allah hilangkan. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa dia nak bagi kamu air mengalir lagi? Allah bagi satu ayat kepada kafir Quraisy. Kalau aku tarik semua air ini, siapa nak bagi kau air lagi? Beginilah ayatnya Allah sebut kepada orang ini, tidak ada siapa yang boleh tolong lagi. Wa ma kana muntasira, tidak ada siapa lagi menjadi penolongnya yang boleh membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haq, di situlah Allah menunjukkan kekuasaan Allah sebenar, bukan pada penciptaan yang kecil, tetapi bagaimana Allah boleh menghancurkan sekelip mata. Dengan mudahnya Allah boleh buat. Kecil bagi Tuhan, besar bagi kita. Mudah sangat bagi Allah. Huwa khairun sawaban, Allah itu sebaik-baik pemberi, Allah itu sebaik-baik penyudah segala perkara. Allah habiskan cerita ini supaya orang faham bahawa harta itu lupus. Yang kekal manusia itu nak jawab apa dengan Tuhan? Apa yang dia nak kena fikir? Maka Allah sebut kepada manusia itu supaya dia ni berfikir, supaya manusia ini ingat, harta ini ujian nombor dua yang akan sampai sebelum fitnah Dajjal. Ada orang hartanya banyak, lupa Tuhannya. Maka dia rasa harta itu semua dunia dia. Ada orang hartanya sedikit, maka dia salahkan Tuhannya. Kufur juga dia pada Tuhan. Hartanya sikit, dia tengok orang sebaya dia, banyak duit dia, kojoi sama, tompek sama, makan sama, minum sama, tapi duit dia banyak. Kita balik naik motor, dia balik naik S70 yang baru tu. Apa pasal dia naik yang itu? Maka mulalah kita berfikir, dia ambil rasuah kot. Hilanglah semua perasaan yang lain. Oh, dia tak ambil rasuah. Oh, dia ni suka bodek bos ni. Hilang lagi. Kemudian kita kata, apa pasal dia dapat, kita tak dapat? Apa yang dia buat yang kita tak buat? Mula kita salahkan diri sendiri.
Habis salahkan diri sendiri, datanglah salah yang terakhir. Tuhanlah ni bagi dan susah. Kalau tak Tuhan bagi dan susah, tak ada dan macam ni. Ha, itu cara syaitan mencucuk manusia. Yang berakhir dengan susah itu pada Tuhan. So harta itu Tuhan sebut menjadi fitnah kepada manusia. Banyak harta jadi fitnah, sikit harta jadi fitnah. Jadi berapa banyak harta kita kena ada ustaz? Secukupnya. Ha, secukupnya. Ada orang kata jangan jadi kaya. Susah nanti nak pergi akhirat. Banyak kerja nak kena buat. Memang logik begitu. Kita ini nak pergi ke luar negara, lalu dekat immigration, lalu dekat tempat-tempat lalu yang kena buk, yang kena check badan kita ini. Kita ni pula pakai jaket 3 lapi. Tali pinggang 2, tak tahulah sumbek mana tali pinggang tu. Kasut stokin 8. Sampai kat immigration, immigration suruh buka semua tu. Kawan kita yang sama bayar dengan kita, sama masuk flight dengan kita, duduk sebelah kita, pakai semua selapi. Siapa jalan dulu? Dia jalan dulu. Dia sampai dulu. Tetapi adakah kita ni jadi pesalah kerana pakai begitu? Tak salah. Tapi lambatlah sikit questioning dia. Tu saja. Tak salah pakai baju si cantik tu. Tak salah pakai baju 3 lapis. Tetapi adatnya begitu. Tuhan mesti tanya. Mana dapat banyak-banyak ni? Kena tanya dulu. Begitu adatnya di akhirat. Bukanlah maksudnya, maksudnya semua kena jadi miskin ni akhirat ni. Tak. Kan Allah sebut siapa dia di akhirat yang baik kepada saudaranya sendiri. Allah jadikan dia payung di hari akhirat. Mungkin dia lambat questioning dekat akhirat. Tapi ada payung. Selamat juga dia. Lambat questioning. Orang lain questioning lambat. Berpaneh dia selamat. Ini cara Allah mengajar manusia. Harta bukan menyebabkan kita ini jadi lupa. Tetapi harta itu menyebabkan manusia ini hilang kewarasan dia sekejap. Maka cukup dalam harta itu yang Tuhan ajar kepada manusia. Ini kisah nombor 2 yang kita belajar ini, ibu ayah semua. Cerita tentang pemilik 2 kebun. Hartanya banyak tetapi mula hilang dia kepercayaan pada Tuhan. Yang merasakan diri dia, dunia ini adalah semuanya. Beginilah perasaan banyak manusia. We live once, we die once. We never come back again. So sebab itu mereka ini rasa kita kena live our life. Sehinggalah di hari akhirat bangun mereka semula terkejut. Itu yang kita baca dalam surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika mana mereka ini dibangunkan semula di hari akhirat, mereka berkata celakanya siapa kejut kami ini. Barulah sedar tengok kiri kanan. Oh, hari akhirat. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Betullah Tuhan janji dulu. Wasadaqal mursalun. Betullah yang rasul-rasul cakap dulu. Aku yang tak percaya. Benda ini Tuhan dah sebut 1400 tahun lepas. Dan beginilah yang akan berjalan sehinggalah akhir zaman. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada perangai seorang lelaki yang memiliki 2 kebun ini. Dan semoga Allah menjadikan rezeki yang kita dapat sikit atau banyak berkat, cukup, dan menyelamatkan kita daripada azab api neraka dan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja ibu dan ayah semua, aku lu ma tasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.